Wajah suami Susrini kini jadi perbincangan netizen setelah muncul di Instagram pengasuh anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut. Hal ini bermula tatkala Susrini mengunggah potret tangkapan layar ketika dirinya dan Ryanza sedang video call dengan suaminya yang berada jauh di Jawa Barat. Momen yang kemudian diunggah kembali ke TikTok Sobat Tandara ini sontak viral di media sosial. Kemudian, warganet salah fokus dengan suami Susrini. Banyak warganet yang menyebut jika wajah suami Susrini mirip dengan Pasha Ungu. Sebagai informasi, Susrini merupakan pengasuh Ryanza yang jarang sekali mengumbar soal kisah keluarganya. Susrini memiliki dua orang anak yang lahir dan besar di Garut. Anak pertamanya yang akrab dipanggil Memi itu sempat disebut mirip Yuki Kato. Saat anaknya lulus sekolah, Susrini menghadiahkan putrinya sebuah buket bunga berupa lembaran uang pecahan $10 Singapura dan lembaran uang 50 ribuan rupiah. Hubungan asmara Susrini dan suaminya juga sempat jadi perbincangan oleh Nagita Slavina saat momen Lebaran 2023. Nagita Slavina mengaku khawatir Susrini tidak pulang kampung saat Lebaran dan mengurus Ryanza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.